apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semuanya selalu sehat, selalu semangat, dan gembira. Oke deh, teman-teman, hari ini Bumi mau ngajak asik-asik teman-teman untuk membuat sesuatu. Kira-kira mau bikin apa ya hari ini ya? Bu Umu hari ini mau ngajak teman-teman mau bikin sesuatu yang bisa berbunyi, yang bisa untuk bermain sambil bernyanyi. Kira-kira apa ya? Tadaaa! Hari ini kita mau bikin alat musik. Bikinnya dari apa ya alat musiknya ya? Nah, di sini Bu Umu sudah menyediakan ada beras. Apa teman-teman? Beras. Nanti di rumah teman-teman boleh minta om mama disediakan beras, tapi sedikit saja ya. Oke. Selain beras, Bu juga punya kacang hijau. Nanti kalau di rumah teman-teman nggak punya kacang hijau, boleh diganti yang lain, biji-bijian yang lain. Boleh jagung ataupun biji-bijian yang lain ya. Caranya bagaimana ya bikin alat musiknya? Oke deh, sebelumnya kita baca basmalah dulu ya sebelum membuat alat musik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke deh. Loh, kok ada botol di sini? Botolnya mau buat apa ya? Botol bekas minumnya ya? Nah, coba Bu Umu berikan. Oh, ternyata botolnya kosong. Nah, biar botolnya ini bisa berbunyi, kita isi. Nah, kita mau isi, coba kita isi dengan ini ya, dengan biji-bijian atau dengan kacang hijau. Nah, ambil kacang hijaunya, masukkan ke dalam botol. Masukkannya secukupnya ya, tidak perlu penuh. Karena nanti kalau terlalu penuh, bunyinya tidak nyaring alat musiknya ya. Oke deh. Cukup ya. Oke, nanti kalau sudah diisi, silakan teman-teman boleh tutup. Coba kita beres. Wow, ternyata ada ularannya. Oke deh. Teman-teman masih ada satu lagi loh botolnya yang masih kosong. Kita isi ya. Yang satu lagi kita isi dengan beras. Nah, kita masukkan berasnya. Ini berasnya juga secukupnya saja ya, tidak perlu banyak-banyak ya. Cukup ya, nah, segini ya. Nanti teman-teman boleh tambahin lagi ya. Coba. Wah, ternyata berbunyi juga. Kira-kira sama enggak ya? Botol yang di dalamnya kacang hijau sama botol yang di dalamnya beras, bunyinya sama enggak ya? Wah, ternyata tidak sama. Nanti kalau teman-teman menemukan biji-bijian yang lain, mungkin suaranya juga tidak sama. Nanti boleh dimainkan di rumah ya sambil bernyanyi. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu dua tiga sayang semuanya. Oke, nanti boleh nyanyi lagu yang lain juga pakai alat musik seperti ini. Nanti di rumah misalnya main sama kakak, nanti yang satu dipegang kakak boleh, yang satu dipegang teman-teman. Gitu ya, nanti di rumah boleh mencoba. Kalau belum bisa, boleh minta tolong sama mama, boleh minta tolong sama kakak, boleh minta tolong sama mbak ya. Oke, selamat bermain bersama. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah seru sekalian. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.